apa fotonya? Oh inilah. Formasi. Bentuk pemerintahan demokratis. Ini kan yang di sini pakai di demo itu boleh di sini juga lah. Lagi langsung ada tema besarnya kan kita yang mulai. Jejen, Bang Niko, negara maupun dari segala persoalan-persoalan, terutama soal bagaimana kekejaman militer terhadap rakyat dan proses demokrasi atau pro demokrasi. Kira-kira dengan melihat situasi sekarang ini, tujuan reformasi yang dulu diperjuangkan itu sudah seperti apa menurut Pena? Ya kalau menurut kita sampai saat ini belum maksimal memang. Tapi dengan lahirnya reformasi kemarin juga banyak mendapatkan keuntungan bagi partai, tokoh-tokoh politik, pers bisa bebas. Ini pers bisa meliput. Kemudian kita dalam berdiskusi, berdemokrasi juga dalam pertemuan-pertemuan juga tidak seperti zamannya Orde Baru. Artinya kita tidak mau kembali lagi ke zamannya Orde Baru. Kira-kira menurut Pena, apa yang belum berhasil dicapai dari perjuangan reformasi dulu? Kalau sampai saat ini ada contoh kasus seperti penanganan tragedi mahasiswa-mahasiswa yang sampai saat ini juga teman-teman kita yang belum bisa kita jumpai atau belum sampai saat ini belum wujudnya belum terungkap di mana dia. Saya bernama Moses Parapat. Jadi tanggapan saya terhadap pengambilan foto ini lumayan bagus dan sangat bagus. Kenapa? Kami mahasiswa jadi mengenang para pejuang-pejuang kami, pejuang-pejuang mahasiswa yang memperjuangkan hak mereka yang menuntut perubahan terhadap Orde Baru. Jadi saya termasuk mengacungkan jempol terhadap pengambilan foto ini. Terima kasih.